Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi ini saya sarapan sayur bening daun kelor. Sebelum teman saya, sahabat saya, senior saya, Profesor Imam Prasojo menyampaikan bahwa daun kelor ini adalah salah satu daun ajaib karena menurut WHO mengandung banyak sekali nutrisi. Beberapa penelitian juga demikian, berbagai vitamin A, B, C, E ini. Dan ini murah meriah karena tanamannya adalah tanaman pagar yang bisa ditemukan di mana saja, tumbuhnya gemuk gampang di Indonesia, di Afrika lah, menjadi salah satu solusi untuk kekurangan gizi di sana. Di samping untuk gizi dan nutrien ya, untuk makanan yang murah meriah, di dalamnya mengandung khasiat yang luar biasa untuk kesehatan, untuk kebalan tubuh, kemudian untuk menambah vitamin-vitamin yang lainnya. Nah, cara masaknya saya biasanya cukup di sayur bening sebentar saja, tambah dikit dengan wortel atau dengan tomat ya. Nih. Jadi jangan terlalu lama masaknya supaya kandungan nutriennya, kandungan gizinya tidak rusak karena lama dipanaskan. Ini saya makan tiap pagi, siang, sore. Jadi Pak Prof Imam Prasojo, senior saya udah lama makan nih. Semenjak dulu dan pada saat COVID aktif sekali, tiga kali sehari. Ya, murah meriah. Nanti setelah itu, biasanya saya ambil airnya juga. Airnya, jadi tidak hanya makan daunnya, airnya saya ambil, saya campurkan dengan jamu. Jamu yang ya, temulawak, empon-empon ini. Ya, saya beberapa sendok. Ya. Karena sayang ini mengandung nutrisi juga sebenarnya, yang sudah dimasak ini. Tapi ada teman saya ngasih saya kembang lawang ya. Kembang lawang ini Illicium ferum. Illicium ferum namanya Latinnya. Ini mengandung khasiat luar biasa, yaitu menjadi kandungan utama pembuatan Tamiflu. Dan Tamiflu itu direkomendasikan oleh Kemenkes dan juga beberapa lembaga kesehatan dunia yang sangat penting dalam rangka untuk penanganan penyakit sejenis flu atau influenza. Ya, ini salah satu teman saya memberikan jus atau sirup dari bunga lawang. Nah, ini banyak sekali juga ditemukan murah meriah. Tambahkan sedikit madu. Ya, madunya yang apa aja? Kalau ini saya ambil madu bunga cengkeh, ya juga banyak. Karena kita kan negara kaya cengkeh. Kasih bunga cengkeh. Ya, madu ini saya pada waktu datang ke Pulau Galang, rumah sakit Pulau Galang, rumah sakit COVID, saya kaget dari penjelasan dari kepala rumah sakitnya, seorang kolonel, menyampaikan dokter ya, kolonel dokter, karena semua yang di sana tidak ada yang fatalitas, meninggal, wafat, semuanya sembuh. Saya tinggal 49 orang waktu itu, saya datang dengan Pak Profesor Mahfud Menko Polhukam, saya tanya apa obatnya. Tidak, hanya diberikan vitamin C, E, dan madu. Setelah itu, olahraga mereka, dua kali pagi dan sore. Dan alhamdulillah, semua yang masuk, kemudian sebagian besar sudah keluar, itulah sembuh semua. Nah, bagi saya, madu juga dari dulu sudah saya konsumsi. Tapi makin meyakinkan saya, dengan adanya cerita dari kepala rumah sakit Galang tentang penggunaan madu, ya, saya otomatis kita campur semua ini, mulai dari kelor, bunga lawang, madu, temulawak, empon-empon. Ini menjadi sarapan di tiap pagi, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita gerakkan kelorisasi, ini istilahnya Profesor Imam Prasojo, pakar guru besar UI, sahabat saya, senior saya. Pak Tito, mari kita buat gerakan kelorisasi karena murah meriah tapi sehat. Dadah.